Hah? Udah mulai? Udah. Oh iya iya, oke oke. Oke, thank you. Udah mulai nih. Mulai? Udah mulai. Aduh pemirsa, sorry banget sampai kita berdua lupanya apa pemirsa di rumah karena kita berdua lagi asik berlangganan Disney Plus Hotstar. Oke, kalau gitu sekarang kita mau say hi dulu. Selamat siang pemirsa, Insert kembali hadir bersama saya Javier Justin dan Selenatan. Tentunya selama satu jam ke depan kita akan memberikan informasi-informasi dari selebriti. Ya, Selenatan, tentunya inilah Insert bersama Disney Plus Hotstar. Dan aduh benar-benar deh hari ini ya kita sibuk sendiri semuanya. Ternyata udah mulai juga. Tapi berikut ini kita juga akan memberikan satu liputan di mana ada wanita cantik yaitu Rahel Amanda yang kayaknya juga sibuk sendiri. Nah, kita juga pengen tahu sih sibuk sendirinya nih ngapain, Justin? Apa jangan-jangan sibuk kayak kita tadi ya? Seperti kita lihat dulu deh ya. Aja. Ini dia untuk Anda. Kali ini saya Aninda mau wawancara salah satu aktris muda yang berbakat tentunya. Nah, kira-kira kalau ke lokasi syuting artis ini bawa apa aja sih? Kita langsung masuk ke dalam aja yuk. Nah, ini nih ada Kak Rahel Amanda. Kita coba tanya yuk bawa apa aja sih kalau misalnya di lokasi syuting. Tuh ada tasnya juga lucu lagi. Halo Kak Rahel. Halo. Kak Rahel, aku boleh minta waktunya sebentar ya buat wawancara? Kak Rahel, aku lihat tasnya lucu deh. Beli di mana sih, Kak? Iya, makasih. Iya, aku boleh minta waktunya sebentar gak, Kak, buat wawancara? Sorry, bentar ya, wawancaranya tunda dulu aja ya. Oh, iya, Kak, tapi kameranya udah on cam, Kak. Banget sih liat handphonenya, emang lagi liat apaan sih Kak? Sorry ya Mbak, ini demi Disney kita tunda aja dulu wawancaranya ya. Soalnya aku mau berlangganan Disney Plus Hotstar, ini baru launching hari ini. Nanti ya. Oh, emang aplikasi apa sih Kak? Ini loh Mbak, dan juga pemirsa Insert aku kasih tahu sekalian ya. Jadi kita udah bisa nonton film-filmnya Disney dan Indonesia hanya berlangganan di Disney Plus Hotstar. Jadi hiburan terbaik hits dunia maupun di Indonesia semuanya tuh ngumpul di sini. Nah, konten di dalam Disney Plus Hotstar itu macam-macam, mulai dari Marvel Superheroes, terus ada juga premier film bioskop Indonesia. Disney Plus Originals, jadi konten terbaik pilihannya Disney dan juga lebih dari 300 film Indonesia populer ada di sini. Belum lagi konten film-film globalnya. Mantep kan? Cara berlangganannya gampang, bisa lewat website atau aplikasi di handphone. Dan kalau mau berlangganan, hanya Rp39.000 per bulan atau ada pilihannya juga Rp199.000 setahun. Nah, karena ini baru launching hari ini dan baru bisa mulai nonton hari ini, makanya aku mau daftar dulu. Jadi, sorry ya Mbak, aku mau fokus dulu demi Disney, aku mau berlangganan. Jadi, aku mau menomorduakan wawancaranya nanti aja ya. Sorry. Oh iya, dan teman-teman juga jangan lupa untuk unduh aplikasi Disney Plus Hotstar untuk terus lihat update-nya, ya. Ternyata nih Rahel Amanda juga sama seperti kita, nunda syuting buat berlangganan Disney Plus Hotstar. Benar banget dan pas banget hari ini karena hari ini adalah peluncuran layanan streaming Disney Plus Hotstar. Jadi tunggu apa lagi untuk Anda semua yang lagi nonton tayangan ini, buruan langsung berlangganan biar bisa streaming hiburan terbaik hits dunia dan juga Indonesia semuanya berkumpul di sini. Betul banget dan aku setuju banget karena ada Marvel Superheroes, premier film bioskop Indonesia, konten eksklusif Disney Plus Original. Terus banyak pilihan terbaik Disney dan lebih dari 300 film Indonesia populer yang berkumpul di sini. Makanya nih kita juga mau mengajak pemirsa semua, ayo buruan deh berlangganan langsung melalui situs websitenya atau aplikasi seluler hanya Rp39.000 per bulan atau Rp199.000 per tahun. Buruan karena kami berdua juga sudah berlangganan ya Lena ya. Oke, berita selanjutnya kita punya Atta dan juga Aurel yang katanya jelang menikah malah semakin banyak cobaan. Ini seperti apa sih? Nah, ini kayaknya juga warganet nih semuanya berbondong-bondong kayaknya memberikan komentar-komentarnya. Nah, ini juga yang akhirnya membuat kita berpikir gitu ya. Kira-kira pasangan ini akan terus maju atau malah mundur? Kita juga nggak tahu. Ya semoga sih jangan mundur ya Justin. Harusnya ya. Maju terus dong ya pastinya. Dan semuanya hanya di Insert bersama Disney Plus Hotstar. Ini dia untuk Anda.
Niat melenggang ke pelaminan, mewujudkan impian menikah muda. Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar dihadapkan jalan terjal. Silih berganti ujian menerpa pasangan ini. Beragam rencana yang sudah terbayang dalam angan mereka terusik dengan beragam problematika. Dan yang terbaru adalah kisruh kemunculan wanita bernama Umi Afif Piliang menguak cerita masa lalu Anovial Asmit Halilintar, ayah Atta Halilintar. Beragam isu miring dari beristri tiga hingga tudingan menelantarkan anak diluapkan sang wanita di sosial media. Tak ingin bara polemik masa lalu menggelinding kian panas, keluarga Halilintar yang diwakili kuasa hukumnya angkat bicara. Adanya pernikahan selain dengan Lenggo Geni, istri Halilintar sekarang, serta keberadaan anak di luar kesebelasan Halilintar, tak ditampik kuasa hukum Raditya Putra. Tapi sayangnya ia tak menjelaskan secara gamblang dan hanya memberikan ilustrasi terkait polemik ini. Peristiwa itu, pernikahan itu ada? Ada memang. Sah, sah memang. Ya Mas ya? Ada anak? Ada memang. Saya, kuasa hukum, beserta dengan keluarga, tidak menjustifikasi siapapun nih. Ini saya kasih ilustrasi ya. Ilustrasi ya, tidak menyudutkan siapapun ya. Yang pertama, seorang suami mempunyai istri, punya anak. Oke? Diberikan izin oleh istrinya untuk poligami. Ilustrasi ya. Oke? Oke, punyalah istri kedua. Poligami sah demi hukum. Punya anak. Nah, uzubillah menjadi kemudian hari, suami ini jatuh miskin dan harus tinggal di luar negeri pada saat itu ya, dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Nah, istrinya pergi nih sama anaknya dan istri ini telah menikah 3 kali setelah dari pria ini. Terkuaknya kisah masa lalu sang ayah yang berbuntut polemik mau tak mau mengusik persiapan Atta membangun keluarga kecilnya. Dan tak hanya Atta, sebelumnya Aurel yang dibuat rungsing dengan tuduhan miring seorang warganet yang membuat Ashanti naik pitam. Kemarin tuh menurutku itu udah kelewatan sih. Karena anak kecil yang ngomong gitu gitu loh. Tapi ternyata bukan anak kecil. Tapi ternyata SMP kayaknya ya. SMP ya? Kayaknya SMP deh kalau. Udah ketemu lu orang? Aku nggak ketemu secara langsung sih, cuman lihat apa dikit tahu fotonya, terus kalau nggak salah kemarin katanya omnya keluarganya udah ada yang hubungin sih. Ya namanya orang tua kalau anaknya digituin gimana Mbak? Pasti semuanya akan sakit hati, emosi. Jujur kalau dulu anak aku kenapa bisa kuat karena anak-anaknya kuat. Kayak misalnya kakak dikatain apa-apa dia galabun gitu, jadi kan kita jadi kuat. Tapi begitu dia ngomong, aku lihat muka dia kayak wah ini parah nih apa? Wah kita kan juga jadi hancur kan? Wah anak gue stres nih gitu, pasti kita juga jadi stres gitu. Nah yang terakhir-terakhir nih kan udah mengganggu karena dia udah mau serius sama orang. Beragam polemik menguji pasangan ini sebelum mengucap janji suci. Tak hanya dari luar, Atta dan Aurel juga harus menyelesaikan persoalan internal. Salah satunya adalah Restu Krisdayanti, ibu kandung Aurel. Sempat terlibat gesekan di sosial media beberapa waktu lalu. Aurel mengaku masih terkendala situasi dan kondisi untuk bisa bertemu sang Mimi dan mengutarakan niatnya. Aku sih nggak pernah yang nanya kayak, setuju nggak gitu, enggak. Selagi kita positif, kenapa harus mikir takut dan gimana-gimana, karena menurutku kan hubungannya positif-positif aja. Jadi kalau ditanya kayak gitu ya enggak, ya enggak, selagi positif dan baik-baik aja dan enggak ada yang negatif ya mungkin enggak dimain gitu. Anak-anak pun pasti enggak mungkin lah Aurel tuh tiba-tiba nikah nyelonong gitu, kayaknya enggak jadi gitu. Aku sangat senang ketika misalnya aku bisa punya waktu nanti ketemu suatu hari sama Mimi Kade. Karena sama Bunda aku deket banget, sekarang sama Mimi Kade semoga aku juga bisa deket banget. Dan Aurel juga aku harap semoga nanti dia kapan bisa ketemu sama mama papa aku juga, walaupun di Malaysia, entah apa kita nyusul ke Malaysia atau gimana gitu. Dihadapkan berbagai persoalan yang datang silih berganti, Aurel tetap melangkah maju. Dan pilihan ini didukung penuh Anang Ashanti. Selama Aurel dan Atta merasa mantap dan siap mengukir babak baru dalam perjalanan asmara mereka, orang tua hanya bisa memberi restu dan doa. Yang nikah mereka, gini aku kadang suka bingung kalau yang ditanya kita-kita, karena yang orang tua itu mensupport kalau memang anaknya merasa sudah yakin gitu ya. Balik lagi yang menjalani rumah tangga itu kan anak, bukan orang tua.